tidak memulai ibadah-ibadah itu dengan cara memaksakannya dan membaca keutamaannya, misalnya mau sholat malam, mau sedekah segala macam, maka setan leluasa akan mengganggu Anda. Dan pada saat Anda sudah mulai mengerjakan, mulai berlari, Anda sudah mulai sholat malam, mulai zikir pagi petang, mulai tutup aurat, mulai memperbaiki akhlak, memperbaiki pergaulan, dan seterusnya mulai Anda lakukan, maka roda itu berjalan, Anda seperti orang lagi lari. Maka syaitan untuk menggoda Anda tidak semudah pada saat Anda belum memulainya kan tadi. Oleh karena itu dia coba meletakkan ranjau-ranjau. Ranjau-ranjau ini maksiat teman-teman. Anda kalau lagi lari, ya penghalang-penghalang supaya terus istiqomah. Ini dosa-dosa. Syaitan taruh batu, taruh ranjau, taruh godaan-godaan gitu kan. Dan makanya Nabi SAW pernah keluar dari masjid, kemudian mengambil tongkat beliau, lalu beliau menggaris-garis yang lurus. Beliau mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Ujungnya surga itu. Lalu beliau menggaris-garis-garis kecil sebenarnya dan mengatakan ini jalan-jalan yang menyimpang di setiap yang ada syaitan yang menggoda. Syaitan berharap kita nyangkul di situ. Oleh karena itu, orang yang istiqomah ini, kapan dia betul-betul tidak membuka pintu-pintu dosa, siapa tahu dia menghindar, ada penawaran zina, penawaran bohong, penawaran ini, semua dijauhi sama dia, maka dia akan terus bisa mulus jalan sampai dia meninggal.